Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kepala Biluda. Kali ini ada informasi lowongan pekerjaan untuk kalian semuanya, terutama buat kalian yang merupakan lulusan sarjana atau S1. Lowongan kali ini datang dari Bank Bukopin. Nah, buat kalian yang punya cita-cita untuk bekerja di sebagai pegawai bank, ini adalah kesempatan untuk kalian semuanya. Namun sebelum saya sampaikan informasinya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe lebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama buat kalian yang sedang mencari-cari informasi seputar lowongan pekerjaan. Jangan lupa pula untuk kalian like dan share biar informasinya nggak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, kali ini informasi lowongan pekerjaan seperti yang saya bilang di awal datang dari Bank Bukopin, di mana Bank Bukopin membuka untuk dua posisi yang tersedia di sini. Dan posisi apa aja itu? Yang pertama adalah posisi sebagai staf layanan nasabah junior atau staff teller. Yang kedua adalah account officer sales UKM. Dan untuk masing-masing kualifikasi dari dua lowongan yang tersedia ini adalah, yang pertama untuk posisi staf layanan nasabah junior atau staff teller, yaitu pria atau wanita sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal D3 dengan IPK minimal 2,6, usia maksimal 25 tahun, fresh graduate, atau yang berpengalaman dipersilakan, berkelakuan baik dengan dibuktikan surat keterangan dari kepolisian, yaitu SKCK, lalu bertanggung jawab, memiliki integritas yang baik, disiplin dan berkomitmen tinggi, memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan bekerja, memiliki orientasi yang kuat terhadap nasabah, mampu bekerja individu dan dalam tim, kandidat tidak pernah diperhentikan secara tidak hormat dari instansi atau badan hukum pemerintah maupun swasta. Lalu untuk lowongan kedua adalah account officer sales UKM atau marketing lending, di mana kualifikasi yang dibutuhkan yaitu pria ataupun wanita dengan pendidikan minimal S1, umur maksimal 28 tahun, IPK minimal 2,75, sehat jasmani dan rohani, bekerja dengan target dan di bawah tekanan, yang lebih berpengalaman lebih diutamakan, secara proaktif melakukan upaya-upaya pengembangan diri untuk memastikan terpenuhnya persyaratan kompetensi terkait pekerjaan, tercapainya target sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, jujur dan semangat kerja, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan debitur. Baiklah, itu tadi kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati dua posisi yang tersedia di Bank Bukopin ini. Jika kalian merasa bahwa diri kalian layak untuk berada di sini, silakan kalian masukkan lamaran pekerja kalian ke link yang saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan yang paling penting lagi adalah lowongan ini dibuka hingga tanggal 30 April 2020. Jadi masih ada waktu untuk kalian mempersiapkan diri, masih ada waktu untuk kalian untuk mendaftar, masih ada waktu sekitar 1 minggu lebih bagi kalian untuk mencoba mendaftar di lowongan Bukopin ini. Semoga rezeki kalian baik di sini. Baiklah, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe di channel ini. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian yang sedang mencari-cari informasi lowongan pekerjaan bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya update video, terutama video-video mengenai informasi lowongan pekerjaan. Jangan lupa pula untuk di-like dan di-share biar informasinya enggak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bila Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.